Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Saya bisa minta tolong? Bisa Pak. Silakan duduk dulu Pak. Ini Pak, saya mau ngurus persyaratan keluarga saya dirawat di rumah sakit. Oke, saya kelas 3 BPI. Kelas 3 ya Bapak. Ya. Akan saya urus. Syarat-syaratnya sudah lengkap Bapak? Sudah. Oke. Akan saya uruskan sesuai dengan kelasnya ya Bapak. Nah, tapi gimana sih kalau seumurnya saya mau ngurus untuk naik kelas gimana? Naik kelas sendiri ya? Iya. Mohon maaf Bapak, ini haknya harus sesuai dengan kelasnya, yaitu kelas 3 PBI. Ini nggak bisa untuk naik kelas, Mas. Oh, mohon maaf Bapak, tidak bisa, harus sesuai. Kalau seumpama saya minta bantuan, Mas, lumayan, Mas, untuk beli pulsa. Mohon maaf Bapak, ini tidak bisa kami terima. Mohon maaf sekali. Nggak bisa minta bantuan, Mas? Tidak bisa Bapak, mohon maaf. Kalau seumpama saya tambahin edisi terbaru, Mas. iPhone ya Bapak ya? Ya yang jelas biar yang penting keluarga saya bisa dirawat dengan baik. Ayo ambil HP aja tuh, HP tercanggih. Kita bisa main HP tercanggih, pamer HP plus uang 2 juta. Ambil. Segera ambil ayo. Pikirkan ayo. Jangan diambil, ingat, tidak boleh makan uang haram, gratifikasi, itu tidak boleh. Yuk, kita berikan yang pada haknya aja, ya? Oke. Mohon maaf Bapak, ini sesuai dengan edaran Direksi BPJS Kesehatan tahun 2018 nomor 74, ini merupakan gratifikasi yang tidak bisa kami terima Bapak. Mohon maaf sekali, karena kami BPJS Kesehatan mempunyai moto no grahati, no gratifikasi, harga mati. Begitu Bapak. Jadi nggak bisa bantu benar Pak? Tidak bisa Bapak, mohon maaf. Silakan dibawa kembali. Akan saya uruskan sesuai dengan kelas perawatannya. Ada yang bisa dibantu lagi Bapak? Cukup. Selamat siang Bapak.